Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, dalam kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Mardiono, mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Diyakini berkembang, UMKM akan menciptakan lapangan kerja dan juga mempertahankan ekonomi nasional. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Mardiono ngopi bareng warga Makassar. Dirinya mengaku selalu mendorong perkembangan UMKM tradisional. Salah satu saran adalah untuk memperluas usaha dengan membuka waralaba yang berpotensi menaikkan keuntungan sambil menciptakan lapangan kerja dan mempertahankan ekonomi nasional. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong untuk kreatif dalam membaca peluang, selain tentunya menjaga kualitas produk dan layanan. Saya selalu mendorong bagaimana usaha-usaha UMKM yang tradisional seperti ini terus kita angkat ke permukaan. Bahkan sampai dengan kalau bisa para wisatawan mancanegara ini juga diundang. Ya, untuk dia bisa mencoba hadir dan kemudian nanti mereka bisa menjadi pelanggan tetap. PLT Ketua Umum P3 datang bersama sejumlah kader sekaligus menyapa masyarakat Makassar, antara lain untuk menunjukkan profil Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai yang merakyat dan berbaur dengan semua kalangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abdullah Daeng Sirwa, TV One mengabarkan.